Selamat datang di tutorial Bumi Pertiwi. Keep watching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumi Pertiwi, ketemu lagi di tutorial Bumi Pertiwi. Nah, di tutorial kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat aksi nyata topik 3, yaitu tentang profil pelajar Pancasila ya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Merdeka Belajar kita. Oke, ini dia. Kemudian klik pelatihan mandiri, klik topik. Nah, cari yang profil pelajar Pancasila, kemudian sahabat klik. Pastikan bahwa modul 1 dan modul seterusnya, ada 8 modul, sudah tercentang hijau. Bagi yang belum, berarti sahabat harus menyelesaikannya sehingga tercentang hijau ya. Kalau sudah, di bagian bawahnya ada aksi nyata. Silahkan pilih aksi nyata. Sahabat akan dihadapkan dengan beberapa pilihan ya. Ada 5 pilihan. Ada integrasi PPP, ada sosialisasi PPP pada murid, ada integrasi PPP dalam ekstrakurikuler, ada evaluasi program kurikulum ya, ini untuk kepala sekolah, dan bawah juga untuk kepala sekolah. Kalau untuk guru hanya ada 3 di sini ya. Nah, kali ini saya akan memilih yang integrasi profil pelajar Pancasila dalam ekstrakurikuler ya. Silakan sahabat lihat dulu rinciannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa aksi nyata ini ditunjukkan bagi Anda yang berperan sebagai pembina atau fasilitator ekstrakurikuler di sekolah ya. Kebetulan saya ditugaskan sebagai koordinator ekskul sehingga saya memilih ini. Sahabat juga bisa sih kalau misalkan sebagai pelatih ataupun pendamping ya, bisa dipilih ini. Ekskulnya juga sesuai apa yang ada di sekolah ya. Bisa pramuka juga bisa masuk, ataupun ekskul yang lain, cabang ekskul yang lain. Silahkan pilih yang ini ya. Kemudian rancanglah kegiatan ekskul yang mengintegrasi profil pelajar Pancasila. Kemudian seterusnya ini sahabat bisa baca ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bukti dokumennya yang nanti akan kita sertakan ya. Yang pertama, rencana kegiatan ekskul, kemudian dokumentasi kegiatan, serta umpan balik dari murid ya, dari siswa ya, ini harus disertakan ya. Nah, ini kita buat seperti biasanya, kita buat di Canva ya sahabat. Silahkan dibuka Canva sahabat. Nah, ini sudah saya buat. Nanti materi ini seperti biasanya sahabat bisa unduh nanti di bagian deskripsi ya. Tapi syaratnya sahabat selesaikan dulu video yang Bumi Pertiwi tampilkan ini. Nanti di akhir video ada kode akses yang bisa sahabat gunakan untuk mendownload materi yang sudah saya buat ya. Nah, ini bisa saya sedikit jelaskan, ada di halaman depan adalah halaman judul, kemudian keterangan tentang ekstrakurikuler. Ini juga ya, kemudian ini nanti kaitannya dengan elemen PPP ya, ada 6 elemen ditampilkan. Kemudian ini penjelasannya tentang ekstrakurikulernya. Ini kemudian jangan lupa sertakan foto dokumentasi. Ya, kemudian tadi dokumen lainnya adalah umpan balik dari siswa ya. Kalau semuanya sudah selesai, silahkan di-download di dalam bentuk PDF ya sahabat ya. Pastikan dalam bentuk PDF, kemudian sahabat unduh. Gitu. Nah, kalau sudah terunduh, sahabat kembali lagi ke yang tadi ini ya. Kemudian pilih aksi nyata ini. Nah, di sini
Tadi ya sudah dijelaskan bahwa apa namanya dokumen yang harus disertakan di sini ya. Kemudian sahabat klik. Kemudian klik bagian ini, aksi nyata sudah selesai dilakukan. Kemudian ya lanjut. Ini dia, pilih file yang tadi sudah di ini apa yang sudah dibuat ya. Silahkan sahabat klik. Kemudian tulis judulnya, profil pelajar Pancasila ya. Ceritakan kegiatan yang Anda lakukan kaitannya dengan menguatkan profil pelajar Pancasila ya. Menyusun kegiatan ekstrakurikuler berdasar elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Diisi semuanya ya. Adakah hal-hal menarik yang tidak Anda duga saat melakukan aksi nyata ini? Jelaskan. Perbedaan apa yang Anda buat jika dibanding dengan kegiatan yang biasa dilakukan? Ini silakan diisi ya, sahabat. Ini juga silakan diisi dulu. Apa perubahan sikap yang Anda dan murid alami saat melakukan aksi nyata ini? Murid sangat antusias dan senang. Misal ya, seperti ini ya. Kemudian jangan lupa ini sahabat klik. Ya, kemudian sahabat kumpulkan. Nah, ini dia. Kemudian lihat aksi nyata. Ini. Nah, sahabat jangan lupa bahwa aksi nyata ini sahabat bagikan ya, agar bisa direspon oleh teman-teman sahabat. Biasanya saya berikan kepada grup ataupun teman-teman kita ya, untuk menanggapi aksi nyata yang sudah kita buat. Oke, ini nunggu sebentar ya. Nah, setelah itu sahabat bagikan ke teman-teman sahabat ya, kemudian klik. Nah, seperti ini sudah. Oke, kemudian sudah selesai ya sahabat ya. Nah, bagi sahabat yang menginginkan materi yang saya sampaikan, sahabat bisa klik di kolom deskripsi dengan menyertakan passwordnya adalah ini nih ya. Silahkan sahabat ketik passwordnya untuk mengakses materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.